Ucapan komitmen bersama dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diikuti oleh seluruh peserta rapat pimpinan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta rapim Polri tahun 2013 yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan komitmen bersama. Saya akan memimpin untuk mengucapkan komitmen yang sudah saudara baca. Apakah saudara bersedia mengucapkan, melaksanakan, dan meneruskan kepada seluruh jajaran yang saudara pimpin? Bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara. Dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan sepenuh hati, mari kita ucapkan bersama-sama janji kita. Ikuti kata-kata saya. Kami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan dilandasi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan reformasi birokrasi Polri. Berkomitmen. Satu. Bertekad mencegah dan menuntaskan konflik yang terjadi. Melalui program Polmas dan sinergi polisional. Dua. Netral dan independen dalam mengamankan dan mensukseskan pemilu tahun 2014. Tiga. Mengakomodasi setiap komplain masyarakat. Sesegera mungkin di satuan Polri ke depan. Secara berjenjang dan mempertanggungjawabkan dengan tuntas. 4. Menampilkan keteladanan. Menerapkan kepemimpinan yang melayani. Menjadi konsultan yang solutif. Menjamin kualitas kinerja serta anti KKN dan berdasar. Daripada status hak dan kewenangan. 6. Mengakomodasi hak dan kewajiban bawahan. Untuk menolak setiap perintah atasan yang melanggar hukum. Dan nilai-nilai luhur yang berlaku. 7. Mewujudkan kredibilitas. Reputasi dan soliditas kesatuan. Dengan mengedepankan hukum tanggung jawab. Kehormatan dan integritas. 8. Memberdayakan pengawas eksternal independen. Dan masyarakat. Dalam transparansi. Keterbukaan dan akuntabilitas publik. Terima kasih atas komitmen saudara. Mari kita laksanakan dengan sepenuh hati. Dengan harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan hidayahnya kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.